antara ciri wanita penghuni surga adalah suka menetap di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, wanita salehah suka di rumah. Bahkan semakin dia di bagian dalam dari rumah, dia semakin mulia. Makanya Nabi mengatakan, wanita yang sholat di ruang tamu, lebih baik kalau dia sholat di kamarnya. Pahalanya berbeda. Wanita sholat di kamarnya beda dengan wanita sholat di ruang tamunya. Kenapa? Semakin dia tersembunyikan, semakin dia terpingit, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil bahwasanya wanita dianjurkan untuk menetap di rumahnya. Keberadaan dia di rumah itu berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjalankan perintah Allah. Waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Jangan dia sangka dia di rumah tidak dapat pahala. Dia diam aja di rumah dapat pahala. Dia diam aja di rumah dapat pahala. Apalagi diamnya di rumah diisi dengan yang bermanfaat. Ngurus suami, ngurus anak-anak, baca Quran, mendengarkan pengajian,